Forum Komunikasi Warga Suta Jaya Gebang Kabupaten Cirebon mendeklarasikan kesenian buruk sebagai budaya asli Gebang. Pengukuhan buruk sebagai budaya asli Gebang ini dilakukan dalam momentum Haul Pangeran Suta Jaya 2022. Buruk pusaka yang ditampilkan ini diklaim sudah berusia lebih dari satu abad. Bahkan melalui penelusuran jejak sejarah kesenian buruk, Gebang memiliki riwayat panjang terkait penyebaran kesenian buruk yang saat ini sudah sangat luas. Bupati Cirebon yang turut hadir dalam kegiatan Haul Pangeran Suta Jaya Gebang 2022 ini sangat mengapresiasi festival budaya yang konsisten dilaksanakan. Terlebih, pemerintah daerah saat ini tengah mendorong peningkatan ekonomi kreatif melalui wisata yang berbasis dengan kearifan lokal. Saya sebagai bupati mengapresiasi kegiatan dari para pemangku pariwisata dan macam-macam. Kecamatan Gebang yang telah mengadakan kegiatan ini yang sudah 2 tahun tidak ada kegiatan karena adanya COVID sekarang barunya dilaksanakan. Alhamdulillah partisipasi masyarakat dan antusiasme masyarakat dan kita juga masyarakat Gebang juga harus karena itu memperingati mengerat budaya. Sementara budayawan nasional Gus Syauqi Ma'ruf Amin menjelaskan, Haul Pangeran Suta Jaya Gebang ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pelestarian sejarah yang harus ditularkan kepada generasi muda di daerah lain, agar kesenian dan kebudayaan tradisional tidak pudar di era modern. Ramaikan, sahabat-sahabat, mengintikati ya, menarik bahwa ada semangat untuk terus menjaga melestarikan budaya yang nilai-nilai luhur untuk terus eksis berkembang. Ada sesuatu buat saya ini kehormatan ya. Sementara dalam perhelatan Haul Pangeran Suta Jaya Gebang 2022 ini, 100 kesenian buruk dari berbagai sanggar ditampilkan secara serentak. Momentum ini pun menjadi bentuk deklarasi bahwa kesenian buruk merupakan budaya asli yang berawal dari Gebang. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.